update terbaru Valorant. Ada update baru di episode 7 Act 2. Apa aja update-nya? Ini dia update-nya. Ada 2 map dirotasi dan ada 1 map masuk. Map Fracture dan Pearl jadi map yang dirotasi. Dan kembalinya map Breeze yang baru aja dirubah. Lumayan banyak perubahan di map Breeze. Yang paling signifikan ada di area mid. Di area mid menjadi salah satu yang diubah paling drastis. Para pemain kini tidak lagi dapat memutari kedua sisi dari pilar di tengah. Bagian di area mid kini ditambahkan di salah satu sisi. Dan A-side, bagian A-hole juga telah ditutup. Para attacker dapat menggunakan area Q, namun tidak bisa ke A-side dari area hole. Baik attacker dan defender masih bisa menembak satu sama lain melalui A-hole. Sementara untuk masuk ke A-side, kamu nggak bisa lagi dari dua sisi, yaitu A-cave dan A-shop. Karena sekarang kamu cuma bisa masuk dari satu sisi, yaitu A-shop. Sementara untuk B-side, hanya perubahan kecil. Untuk area B-side dan bagian pintu kayu mid juga sudah diubah. Menurut infonya di Act 3 nanti, kita bakal kedatangan map Icebox. Well, akhirnya 2 map terkutuk gua dirotasi. Thank you, Papa Rito. So, itu dia tadi berita seputar Valorant. Kalau kamu mau tahu update lain Valorant, langsung aja ke website kita di gamedaim.com ya, guys.